gendut sekarang? Emang iya aku gendut. Oh, oh kirain perut aku ini, baby. Baby gelap. Baby. Oh, gelap. Ah. Oh, ini yang buka apa nih, baby? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba Grab terbaik sepanjang masa ini, guys. Tutup. Pak, sesuai aplikasi, Pak, ya? Tak dulu, ini karena Anda buka pintunya kelamaan, akinya terkuras. Oh, akinya terkuras. Woi, hebat banget. Astagfirullahaladzim, Pak. Ternyata saya nggak sendirian, Pak. Kok bisa berdua gini? Kan yang pesan saya doang. Ya, itu karena Anda memiliki sebuah cinta. Sebuah cinta. Cinta, cinta, cinta. Aku tak mau bilang. Oke, okay guys, jadi sekarang kita nyobain test ride mobil bersejarah ini. Gunakan sabuk pengaman agar aman dan selamat sampai tujuan. Oke, okay, siap, Pak. Sabuk pengamannya ada nggak? Di belakang ada. Jika Anda ingin menggunakan, silakan. Oke, okay, makasih, Pak. Guys, jadi ini gue shoot karena sedikit mengenang perjalanan kita. Untuk yang pada nonton, kita naik mobil berapa kali sih ya? Di posisi kayak gini berapa kali coba, ingat gak kamu? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak banget, kok kemana aja? Ya, yang on cam. Oh, yang on cam. Ya, yang pertama kita kemana posisi kayak gini? Louvre. Bukan, kata siapa itu yang pertama? Oh, ke itu, belanja. Belanja ya? Kita belanja pakai supir taksi. Betul. Dan itu yang pertama. Yang kedua Dufan. Kedupan ya. Dunia Van, dunia Evan. Iya. Yeah. Itu dunia fantasi. Dan sekarang kita menuju ke suatu tempat yang akan membuat kita bahagia. Yes. Yang bernama kasur. Oh shit. Nice. Kita akan di kasur, guys. Jadi ditunggu aja. Videonya di channel Berliana Lopel. Nanti videonya bakal bagus banget. Ada adegan-adegan ini review kasur. Tuh deh guys, ini gue sebenarnya udah lemas banget, tapi kalau sih kita bikin konten hotel namanya itu review kasur. Oke, guys, gimana kalau kita bikin konten hotel namanya review kasur? Kita dari hotel ke hotel ya? Iya. Kita nge-review hotelnya berarti? Iya, cuma nama kontennya tuh review kasur. Review kasur, iya. Kayaknya bagus deh. Iya, kamu kok kalau ada ide suka bagus gitu? Iya, cuma nggak ada yang dijalanin teman-teman. Emang harus aku yang ngejalaninnya? Ya kan aku ngasihnya ke kamu, karena kalau aku, ya aku cocok aja sih. Ntar aku yang ambil kemarin. Enggak, dari aku aja. Oke, guys, tunggu aja nanti konten review kasur kayaknya bakal bagus. Jangan, ini kita ada bocorin loh. Di sini, Bibi. Apanya? Hotel namanya Bububuk. Oh ya? Jadi hotelnya itu box gitu. Hotel box. Oh, berarti itu menarik banget ya? Menarik sih, sempit tapi bagus sih kayaknya. Cuma 90.000 per malam. Dikira apa enggak, Bibi? Review kasur. Oh ya, review kasur. Cuma nge-review doang ya? Tapi bisa sekalian di test ride nggak sih kasurnya, apa cuma di review doang? Bisa. Kan mubajir kan? Iya, kan bisa dijumbalit, loncat-loncatin, buka apa enggak. Oke, yaudah ditunggu aja guys videonya. Sekarang kita masih jalan-jalan ceria dan mudah-mudahan terhibur. Ini sorry ya kalau aku agak lemas. Iya, dia masih lemas karena belum terlalu fit. Sian banget sih aku di shoot gitu, padahal udah lemas. Baby, kamu gendut sekarang? Emang iya aku gendut. Oh, bu, oh kirain perut aku ini, baby. Kita lihat. Dan nanti juga guys bakal ada konten Bobby disupirin sama Berli, itu bakal bagus banget sih. Oke. Okay. Siap ya. Dan nanti disupirnya lucu gitu. Jadi di mobil truk gede. Iya. Yeah. Bisa nyetir, baby? Aku bisa. Bisa. Gila. Baby, kamu kecantik banget sih, kenapa sih? Aku belum mandi, baby, ini aku belum mandi, belum tidur, cantik. Masalahnya itu gitu, yang aku gak ngerti itu kenapa belum
mandi, belum tidur, belum segala macam, kamu tuh udah cantik gitu. Apa sih yang bikin kamu cantik ini terus? Keinian. Apa? Tuh gelap banget, gelap, gelap, baby. Baby gelap. Baby. Gelap apa? Oh, ini yang buka apa nih, baby? Tangannya nggak mau lepas ya? Enggak, biasa aja. Yang kalah teriak I love you ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ah! Masuk nggak? Masih jadi. I love you doang kan nggak disebut namanya. Kalah lah kamu. Satu, dua, tiga. Ya udah biasa, udah biasa. Jadi kambing comit udah biasa. Oke guys, ini ada satu pertanyaan gua guys sebenarnya, kenapa gua naik mobil pusing? Gak tau mobil ini doang, gak tau semua mobil nih sebenarnya. Kamu, menurut kamu kenapa naik mobil pusing? Karena ini mobilnya sport dan beda dari yang lain. Jadi pada saat dia narik nih ngegas, kita mental. Oh jadi pusing ya? Oh berarti cuma naik mobil ini doang? Naik mobil yang lain belum tentu pusing berarti? Iya. Karena mobil sport jadinya begini. Apalagi ke sebelahnya aku yang pusing. Oh iya sih, bikin pusing. Berarti dibalikin, aku yang bikin konten. Emang guntingin kuku Berli. Lihat dulu dong kukunya, jorok banget sih. Kenapa sih kamu jorok banget sih kukunya panjang-panjang? Ini kan yang ini yang panjang. Ini kan buat ini. Oh yang ini yang lebih panjang? Gitar. Ini buat petik. Oh ini panjang banget? Iya. Terus biar apa kuku panjang tuh, cewek tuh banyak banget juga yang kukunya panjang. Itu motivasinya biar, dari mana? Biar apa sih? Kalau cewek mungkin biar kelihatan cantik kali ya. Eh kalau cewek, aku juga cewek. Iya. Enggak, masa kalau misalnya cewek biasanya mungkin biar kelihatan cantik aja. Kalau cewek biasa. Cantik ya. Cewek biasa. Kalau aku. Iya. Yeah. Kan. Ini buat main gitar karena pendek. Hmm. Jadi siapa aku main gitar aku pasti gunting. Iya. Yeah. Nah, ini buat metik makanya aku panjangin. Buat metik panjangin. Tapi kan kalau pendek kan lebih lebih enak kali. Iya, pendek beda, normal. Beda rasanya. Beda rasanya. Beda rasanya. Tapi kan ini berarti banyak kuman tuh, nggak bisa disentuh-sentuh ke yang dicuci. Oh dicuci. Terus kenapa nggak pakai kutek? Kamu suka nggak pakai kutek? Enggak. Kalau cewek-cewek kan dipanjangin tuh karena ada alasan juga buat kutek, yeah, gitu, yeah, kan, yeah. Ya berarti kamu bukan nak arah ke sana. Oh ini nggak bisa, masalahnya nggak bisa pakai kutek pertama ya, yeah. Itu karena kalau main gitar soak semua baby kuteknya. Soak semua maksudnya gimana? Iya, jadi kan aku kan ini kan ngejreng gitar kan, main gitar pasti soak di sini. Atau aku metik, ntar metik kan gini, soak di sini, 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 udah kelar deh pokoknya.